Halo Tribunus, masih bersama saya Arya Tondang Tribunus. Saat ini saya masih menginformasikan terkait kecelakaan tunggal yang terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, tepat di depan Rumah Sakit Siloam, Jambi Selatan Tribunus. Nah, saat ini pihak kepolisian sedang melakukan evakuasi truk sedan, mobil sedan maksudnya Tribunas, yang mengalami kecelakaan tunggal, dan ini kita akan lihat sama-sama. Nah, untuk informasi awal, ada dua orang yang mengemudikan atau yang berada di dalam mobil Tribunas, dan kedua korban sudah langsung dilarikan ke Rumah Sakit Siloam yang tepat berada di TKP Tribunas.